pemanasan dulu ya. Ikutin Angel. Nah, sekarang kepalanya diputar kayak begini ya. Nih, lihat Angel nih. Sambil nyanyi ya. Digeleng, digeleng. Kepala digeleng-geleng. Digeleng, digeleng. Kok pada gak ada suaranya sih? Ayo Devan Devin, nyanyi. Digeleng, digeleng. Kepala digeleng-geleng. Digeleng. Digeleng, digeleng. Kepala digeleng-geleng. Hey Angel, kamu ajarin adek kamu apaan sih? Mama gak mau ya kalian joget-joget kayak begitu. Hey Devin, kamu gelengnya kurang cepet Devin. Geleng apaan sih itu? Kamu lihat tuh si Devan, dia gelengnya semangat. Cepet lagi gelengnya. Sakit ya, sabar sabar, cup 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 cup, udah jangan nangis. Heh, Devan, berhenti Devan, kamu mau kesel Leo juga ya kepalanya, udah berhenti jogetnya. Diam-diam sayang, gak apa-apa, gak sakit kok ya, gak sakit. Iya, ke dokter nih, ke dokter bentar lagi ya. Vi, ke dokter yuk Vi. King, kita mesti bawa ke dokter atau ke tukang urut nih King, aku bingung. Aduh, cuk, Devin. Udah dong nangisnya Devin. Kita bawa ke dokter aja lah Vi. Kita tanya takut lehernya ada apa-apa. Iya, gak sakit loh, gak sakit ya. Cup sayang, cup. Mah, mama, aku sama King ke dokter dulu ya, ma. Vivi titip Devan ya, mama. Oh iya, Vivi, oke. Aduh, si Angel mah bikin ribet aja ah. Diajarin apaan sih si Devin sampai kayak begitu? Angel ajak main, salah. Gak ajak main, dipaksa-paksa suruh temenin Devin main. Jadi kakak itu serba salah ya. Mama gak marahin kamu, Angel. Gak usah nangis kayak begitu. Lain kali, ajak mainnya jangan yang kayak begitu, Angel. Itu dedenya masih kecil, Angel.
belum bisa joget-joget kayak kamu. Vi, buruan dong Vi. Ini si Devin udah nangis-nangis terus loh. Dari tadi aku tungguin. Oh, iya. Ayo, King. Aku yang nyetir deh. Kamu gendong Devin ya. Vi, tapi kamu bisa kan nyetir, Vi? Awas ya kalau sampai nabrak ya. Tenang aja, King. Aku kan udah punya SIM. Kamu lupa. Oh iya, kamu udah punya SIM ya. Aku lupa. Ya udah deh, kamu pelan-pelan aja ya. Jangan ngebut-ngebut. Aduh, baru aja diem, udah nangis lagi aja. Ih, si Devin mah cengeng ya. Si Devin mah enggak, lu jarang nangis. Berarti Devin tuh kayak aku. Aku dulu kecil juga suka nangis. Aduh, untung kamu gak apa-apa lehernya, Devin. Ada-ada aja ya si Angel. Dijahin kepala, dijahin. Oma, sini. Devin Angel yang bobo-in, Oma. Aduh, gak mau Angel. Nanti kenapa-napa Oma yang disalahin lagi. Diam ya Devin. Cup. Aduh, gimana ceritanya ini? Masa lagi joget-joget bisa keseleo? Coba jelasin ke saya. Jadi gini dok, anak saya si Angel ajarin adek-adeknya joget. Terus dia nyanyi. Apa sih? Nyanyi apa sih itu? Aduh, aku lupa nih. Gitu. Jadi pas anak ini joget, digeleng, kepala digeleng-geleng, terus kepalanya keseleo, begitu kan? Benar dokter, tolong coba dilihat lehernya dokter, aku takut kenapa-napa si Devin. Oke, ayo Devin ke kasur. Kita periksa dulu ya. Kita lihat kenapa lehernya bisa begitu. Ayo monggo. Nah, ayo Devin tarik nafas ya. Nah, sekarang coba kamu hadap kiri tapi pelan-pelan ya. Ya,
tahu sakit. Kalau nggak sakit mah kagak kesini, Devin. Nah, sekarang coba kamu pelan-pelan tengok ke kanan, ya, arah sebaliknya ya. Bagus. Sekarang coba ya satu putaran. Kamu geleng dari kiri lalu ke kanan ya. Satu, dua, tiga. Ayo Devin, coba pelan-pelan aja Devin. Muter kepalanya. Apa yang terjadi, dokter? Kayaknya itu sakit sekali. Waduh, yang kena ini leher bagian belakang. Ini namanya kecengklak. Ayo, Devin, tiduran. Tengkurap ya badannya ya. Ayo, Devin. Diem-diem ya, mau diurut sama dokter. Jangan gerak-gerak ya. Nah, benar Devin. Ya, sabar ya. Ini dokter urutnya pelan-pelan ya. Kamu sabar. Diurut malah kentut sih, malah bau lagi kentutnya. Nah, sebentar lagi ya. Satu, dua, tiga. Nah, udah selesai nih. Nah, ayo Devin, coba berdiri. Ayo, berdiri ya. Devin, berdiri Devin. Udah selesai tuh diurut lehernya Devin. Devin, sekarang coba kamu nyanyi lagi yang geleng-geleng. Kita lihat apakah masih sakit atau enggak. Abi geleng, abi geleng, kepala di geleng-geleng. Abi geleng, abi geleng, kepala di geleng-geleng. Nah, benar kan? Udah sembuh kan? Apa dokter bilang? Kalau dokter udah pegang lehernya, diurut sedikit, udah pasti langsung sembuh. Inilah dokter paling hebat dan sakti di Sakura. Wah, dokter hebat banget. Devinnya udah sembuh. Makasih ya, dokter. Aduh, si ibu, jangan makasih-makasih aja dong. Bayar dulu ongkosnya. Main makasih-makasih aja. Devan, Angel sekarang mau ajarin kamu macam-macam ketawa yang bagus, Devan. Nah, gitu Angel. Ajarin ketawa, ajarin ngomong. Itu baru benar, Angel. Ih, si Oma, ngapain sih di sini? Nanti Devannya nggak konsentrasi, Oma. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Ya udah, Oma mau jemur baju dulu ya, Angel. Jagain si Devan. Awas loh kalau sampai kecebur lagi, Angel. Devan, dengerin Angel ya. Ini ketawa putri salju. Denger ya. Sekarang kamu ya, Devan.
Nah, sekarang ketawanya nenek lampir nih. Ikutin ya. Hahaha.